Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi Enggar Sasi S.A.M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya merupakan salah satu dari 8 fakultas yang bernaung di bawah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan telah berdiri sejak 19 Juni 1981 dan secara historis tercatat sebagai fakultas ketiga pendiriannya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma telah memperoleh akreditasi A sebanyak 4 kali tahun 2018 dan sampai tahun 2019 telah melepas atau meluluskan sebanyak 4.821 sarjana hukum ke masyarakat. Dan dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa lulusan Fakultas Hukum WKS itu telah bekerja baik di sektor swasta ataupun di pemerintahan. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma saat ini telah mempunyai 2 program studi yaitu Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memiliki visi menjadi program studi sarjana hukum yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang terampil, berwatak dan mampu bersaing di tingkat internasional untuk menjadikan visi tersebut bisa berhasil. Tidak lupa Fakultas Hukum khususnya program studi sarjana hukum ini memiliki program unggulan yang itu merupakan produk brand dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu program magang, dan magang akan dilakukan periodik tiap semester ya, berlangsung selama 2 bulan di kantor-kantor instansi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kerjasama dengan Fakultas Hukum. Di samping itu, unggulan berikutnya yaitu adanya satu mata kuliah, itu mata kuliah uji tuntas hukum, dan itu pun juga berdasarkan hasil telaah merupakan satu-satunya Fakultas Hukum yang mempunyai mata kuliah itu adalah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Program studi Magister Hukum merupakan salah satu program strata 2 di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan mempunyai visi menjadi program studi Magister Hukum yang bereputasi dan unggul di tingkat internasional sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang ilmu hukum di tahun 2026. Program studi Magister Hukum mempunyai beberapa mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa, sejumlah 43 SKS, dan Magister Hukum ini didirikan sejak tahun 2001, sehingga dengan masa waktu 20 tahun, kami sudah meluluskan lebih dari 1.500 mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mempunyai beberapa sasaran, di antaranya yaitu menghasilkan ilmuwan dan profesional hukum yang terampil dan berdaya saing dalam bidang penalaran dan argumentasi hukum, penguasaan dan penyelesaian masalah hukum, serta memberikan nasihat hukum dan pembuatan naskah hukum atau legal drafting yang bernaung di bawah Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta menyelenggarakan bakti sosial dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum di program Baksos atau bakti sosial. Merumuskan kebijakan di bidang akademik untuk bisa mewujudkan profil lulusan. Apakah itu mahasiswa strata 1 maupun magister ilmu hukum. Sesuai dengan
kurikulum yang sudah kita susun bahwa profil lulusan kita adalah mampu menghantarkan mahasiswa kita menjadi lulusan yang profesional, terampil, dan berdaya saing di tingkat internasional untuk 10 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kekuatan bagi lulusan di samping kekuatan hard skill adalah kekuatan soft skill yang tercermin dari kemampuan mahasiswa untuk kreatif, inovatif, tanggung jawab, dan kerja keras yang semuanya bisa dibangun melalui berbagai kegiatan ekstra maupun kegiatan kurikuler. Disinilah pentingnya pembinaan kegiatan kemahasiswaan, apakah itu organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan-kegiatan diskusi dan kegiatan-kegiatan lain di kampus. Bidang administrasi dan keuangan itu tentunya membawai persoalan-persoalan akademik, kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum. Yang kedua, tugas yang melekat di bidang dua ini adalah melakukan kerjasama di dalam negeri maupun kerjasama di luar negeri. Melakukan pembinaan terhadap personil, ada dosen di Fakultas Hukum yang memiliki dua program studi, itu ada 33 staf dosen. Demikian juga di karyawan, lebih dari kurang lebih 10 orang karyawan yang ada di Fakultas Hukum ini. Dan ini menjadi bagian tugas untuk dilakukan oleh bidang 2 untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Banyak program yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal pembinaan kemahasiswaan, membina bidang organisasi mahasiswa, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, dan ada beberapa komunitas. Ada komunitas peradilan semu, ada komunitas debat konstitusi. Nah, dengan adanya latihan LKMM tingkat dasar untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang terampil di bidang kegiatan tersebut.